I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya terkini dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Jangan lupa tinggalkan komen dan cadangan-cadangan positif supaya channel ini dapat menyediakan liputan isu-isu viral yang menepati selera anda. Sumber berita dipetik daripada Beautiful Nara. Berita terkini, fail permohonan Nusyuz, Syamsul Yusof beri alasan Puteri Sarah masih kontak dengan bekas teman lelaki. Pengarah dan pelakon Syamsul Yusof dilaporkan telah memfailkan permohonan nusyuz terhadap isterinya Puteri Sarah Liana hari ini di Mahkamah Rendah Syariah Gombak. Ibu kepada dua cahaya mata itu bagaimanapun berlapang dada dengan tindakan suaminya dan akui bersedia untuk memperjuangkan nasibnya sebagai seorang isteri. Terbaru, sebahagian alasan yang dinyatakan dalam permohonan nusyuz dibuat oleh Syamsul itu dimaklumkan kerana Puteri Sarah didakwa masih berhubung dengan bekas kekasih. Bukan itu sahaja, Puteri Sarah atau nama penuhnya Puteri Sarah Liana Megat Kamarudin juga didakwa telah memfitnah Syamsul dengan mendakwa pengarah filem Mat Kilau itu tidak memberikan nafkah. Sekian info hari ini. Terima kasih.